What's up as well fans? Welcome back to Timeout. Come on man. <laughs> Excuse me if I do. Hey! Yo. What a fight, bro. Balik Gorki Fadila, kita kembali lagi ke info basket hari itu di 12 September 2020. Langsung aja kita membahas game yang baru saja selesai, yaitu Boston Celtics akhirnya berhasil lolos ke Eastern Conference Finals. Setelah mengalahkan Toronto Raptors di game ke-7 dengan skor 92 87, pertama-tama gue mau bilang, "Man, what a series between these two teams menurut gue ini salah satu series terbaik di NBA playoff tahun ini." Dan kita langsung aja ngomongin beberapa big plays down the stretch yang pertama jelas uh, play of the game. Mungkin juga... Block of the series yaitu Marcus Smart saat dia melakukan blocknya kepada Norman Powell menurut gue ini adalah momentum untuk Boston Celtics dan ini juga menjadi salah satu play paling besar ataupun paling penting di game ini untuk membawa Boston Celtics menang di game ke 7 sebenarnya Celtics itu masih membuka pintu untuk Raptors bisa menangkan pertandingan ini ataupun juga bisa menyamakan skor ini untuk membawa game ini ke overtime tapi Norman Powell tadi setelah gue bilang dia itu kan kena block sama Marcus Smart dan kita tahu dia merupakan akan hero-nya sebenarnya untuk Raptors juga di game ke-6 lalu tapi di game kali ini waduh dia membuat beberapa critical mistake. Tadi yang pertama adalah di blok sama Marcus Smart yang kali ini tadi itu Green Williams itu sempat miss dua free throw dan Celtics itu bisa aja dapetin rebound dan mereka hanya akan ketinggalan dua poin tapi ternyata Norman Powell gagal membox out Jason Tatum sehingga Tatum berhasil mendapatkan offensive rebound dan dia pun akhirnya harus mendapatkan dua free throw lagi. Tatum pun akhirnya memberikan pintu ataupun juga harapan masih untuk Raptors menyamakan skor karena bedanya hanya 3 poin setelah dia miss salah satu free throw-nya dia. Dan Raptors di play terakhirnya asli gue nggak ngerti si Fred Van Fleet itu mau ngapain dia muter 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 bolanya nggak di swing sama dia sehingga ini membuat hidupnya defense nya uh, Celtics menurut gue lebih mudah karena memang boleh nggak diputer dan Grant Williams pun melakukan pekerjaannya dengan baik dengan tidak lompat tidak mencoba untuk uh, nge si Fred Van Fleet. so He played a uh, great defense dan juga Fred Van Fleet ini akhirnya memaksa dengan 3 poinnya dia yang kena blok oleh Grant Williams dan series ini pun selesai. Play terakhir itu menurut gue memperlihatkan seberapa besarnya valuenya si Kalori untuk Toronto Raptors. Kita tahu Kalori tadi uh, di fourth quarter foul out sehingga dia tidak bisa melanjutkan pertandingan dan kalau ada Kalori menurut gua dia guard dengan ball handling yang bagus dan dia bisa create his own shot. Jadi ini kenapa gue bilang Fred VanVleet mungkin ini sedikit turun valuenya sebagai free agent karena uh, banyak orang fans Raptors pun udah membandingkan dia dengan Terry Rozier. <laughs> Waduh kacau juga ya para fans Raptors ini. Nah, um, Hari ini Jason Tatum sebagai top scorer dengan 29 poin dan 12 ribuan. Lalu ada Jalen Brown juga yang selesai dengan 21 poin. Tapi menurut gue MVP series ini untuk Celtics adalah Marcus Smart. Mungkin statsnya mungkin nggak sebagus Tatum atau gak sebagus Jalen Brown hari ini pun dia hanya 16 poin. Tapi menurut gue, he made big plays after big plays dengan three point shotsnya dia yang amazing. Gue sangat kaget kalau Marcus Smart tuh three pointnya bisa sebagus itu. So menurut gue, uh, walaupun statusnya tidak sebagus Tatum dan uh, Jalen Brown, tapi menurut gue Marcus Smart adalah MVP-nya for Boston Celtics. Sedangkan untuk Raptors, wah ini gue nggak ngerti nih Pascal Siakam Gimana ntar nih committing sama Mas Hai Ujiri after this Karena struggle banget selama 7 game ini uh, Pascal gue bacain statistiknya 14,8 PPG sangat di bawahnya rata-rata uh, dia uh, 12,5% dari 3 point field goal Dan 3,5 fouls per game. Jadi menurut gue ini sangat buruk sekali untuk Pascal Siakam. Tapi menurut gue, gue mau kasih apresiasi kepada Toronto Raptors bagaimana dia mempertahankan gelar juaranya. Menurut gue, they did really well without Kawhi. Orang juga sangat kaget banget pasti bahwa Raptors masih bisa selesai di seed nomor 2. Lalu juga bisa sejauh ini. Jadi gue bener, bener appreciate banget. Apalagi hatinya kalori. Menurut gue kalori is bener-bener underappreciated banget. Kita harus bisa lebih appreciate apa yang diberikan kalori kepada Toronto Raptors next, nggak uh, sabar sih mau nonton Miami lawan Boston, uh, Marcus Smart versus Jimmy Butler. uh that's gonna be a lot of yapping, man. itu bakal banyak banget trash talk. So I cannot wait. kalau mulainya nanti hari Rabu pagi Jakarta. So Celtics dapat waktu cukup lama nih kayaknya untuk istirahat sebelum mereka harus menghadapi Miami Heat. So that's gonna be a fun series too. Hopefully. Uh, masih bisa nih Celtics masuk ke NBA Finals sesuai prediksi gue nanti ya amin so sekarang kita pindah ke pertandingan kedua di mana Nuggets berhasil memperpanjang hidupnya mereka lagi setelah memenangkan pertandingan hari ini dengan skor 111-105 atas Los Angeles Clippers kemarin kita tahu storyline nya adalah Michael Porter Jr. dia protes dia komplain dia pengen bolanya ada di dia uh, di second half more dan tadi di first half dia bener-bener zero point uh, orang online di Twitter pun uh, sudah mulai memencaci maki, wah lu kenapa diminta bola tapi lu gak bisa ngepoin gak bisa ngapa-ngapain, gue harang jujur sih gue lanjut lagi gue jujur gue seneng banget karena di Twitter gue balik lagi ke Twitter uh, di sana banyak banget orang ngomongin basket juga uh, tapi si MPJ ini, ini punya clutch jeans menurut gua ini orang clutch banget masih muda seorang rookie gitu ya uh, dia mencetak 7 poin di 71 detik terakhir and nothing bigger than history point shot tadi saat membawa Nuggets bisa beda 5 poin lalu dia habis itu ngeblok si Ivica Zubac yang mencoba untuk melakukan dunk so He had the last laugh menurut gua MPJ bener-bener make it count when it counts. So uh, congratulations untuk para fans Denver Nuggets di sini dan MPJ gua senang banget tadi melihat dia karena itu juga membuktikan omongannya dia bahwa memang uh, Nuggets itu harus involve banyak orang untuk bisa mengalahkan Clippers ini. Ini kita bisa ngomong tentang Paul Millsap dimana di mana di kuarter ketiga itu Paul Millsap menjadi orang yang menyuntikkan energi setelah uh, Clippers itu sempat unggul 16 poin. Dia menyuntikkan energi dan akhirnya hidup nih para pemainnya Nuggets setelah si Paul Millsap mencetak 14 dari 17 poinnya di third quarter. And di fourth quarter, gantian giliran their two main guys yaitu Jamal Murray and also Nikola Jokic untuk menyelesaikan game kali ini. Dimana Nikola Jokic dan Jamal Murray on fire banget. Mereka mencetak 5 dari 7 three poinnya Nuggets di quarter keempat. Nah, tadi si uh, Jokic itu sempat back to back three poin bersama uh, Jamal Murray. Disitu dia membawa Nuggets unggul dengan skor 89 setelah itu si Clippers gua nggak bisa nyetak poin sekitar 4 menitan itu waduh tadi offense Clippers benar-benar ancur banget. Nah, lalu tadi saat si gue baca notes gue bentar Denver sempat unggul 8 poin abis si Joker 3 point shot sisa 3 menit 47 detik abis itu si Clippers itu skor 6-0 run uh, dengan PG dan juga Kawhi tapi menurut gue di sini tadi si Doc Rivers sedikit membuat kesalahan rotasi pemainnya dia dimana dia langsung memasukkan uh, Lu Williams itu menukarkan Pat Beverly sedangkan Lou Williams di game kali ini cold banget dia hanya selesai dengan 4 poin and he took the biggest shot menurut gua in this game for the Clippers kita tahu sebelum MPJ 3 point shot itu itu bedanya cuma 2 poin. Dan gue gak tahu kenapa, Pak Clippers gak butuh 3 point. Clippers hanya butuh 2 poin aja, tapi si Lu will jack it up and akhirnya miss. Sehingga menurut gue itu Clippers kehilangan momentum. Dan ini gue menyalahkan kepada Doc Rivers. Karena menurut gue seharusnya Doc Rivers gak usah masukin Lu will. Mungkin stick with uh, Patrick Beverly menurut gue. Karena mungkin kalau Patrick Beverly bolanya bisa dikasih ke Kawhi atau ke PG. Biarkan mereka aja yang ISO mencari 2 poin. Tapi tadi akhirnya malah Lu will di nembak 3 poin sayang sekali. Dan menurut gue satu hal lagi yang si Doc Rivers hari ini salah telah lakukan adalah dia memainkan si uh, Montrezl Harrell kelamaan sih dia memainkan dia di kuartal keempat kelamaan Montres juga gua gak tahu kenapa di series ini baru satu kali doang menurut gua mainnya bagus so next game uh, semoga aja Clippers gua bisa close out the Nuggets karena Clippers ini di curse uh, dia itu kayak 0-6 selama mereka mencoba untuk masuk ke Western Conference Finals jadi game clinching Two Western Conference Finals, mereka 0 and 6. Nah, semoga nggak susah itu dimengertinya, dan um, kredit, tapi untuk Denver Nuggets menurut gua hari ini mereka defense-nya luar biasa banget. Mereka close out-nya bagus, lalu juga uh, hustle banget menurut gua, dan pantang menyerah. Mike Bolon benar-benar ngerti cara memotivasi temen-temen anak-anak -temen, uh, buahnya dia, sehingga itu kenapa menurut gua uh, Denver pantas memenangkan game kali ini, Clippers mah udah. Win, udah lead 16 poin hilang itu Aduh stress gue jadi fansnya Clippers pun Stress nontonnya tadi ya Tapi um, hari ini Kawhi tampil luar biasa 36 poin dan 9 rebound PG juga nambahin uh, 26 poin uh, Next time mereka harus lebih bagus Dan lebih fokus lagi sih uh, Lalu gue berharap juga Charles Barkley Nggak kasih garansi Bahwa Clippers gue akan masuk ke Western Conference Finals Please Charles Barkley Game berikutnya pilih Denver Nuggets saya Karena dia kerse parah banget Nah um, ngomongin Nuggets lagi, uh, mereka nih sekarang menjadi tim yang apa ya, selalu menang nih saat dalam kondisi kalah 3-1. Jadi, gua ngeri sih kalau Nuggets nanti di game berikutnya bisa menangkan lagi. So hopefully si Clippers sudah bisa close out sih. So we can have that battle of LA sebentar lagi. Walaupun gue takutnya Magic Johnson juga bakal nge nih kan Michael Magic Johnson juga kemarin kalau hal nge-tweet bahwa kita udah dikit lagi nih akan mendapatkan Battle of LA. Oke okay guys, itu aja sedikit buru-buru maaf ya karena abis ini mau um, cover pick up game terakhir ini sebelum PSBB So. Hopefully gue pengen baca komen-komentar kalian hari ini tentang dua game ini. So gue tunggu semua ya guys di comment section di bawah. Besok LA Lakers lawan Houston Rockets. Gue belum lihat furannya berapa. Tapi gue besok masih gonna go with the Lakers again. I think the Lakers gonna close out the series. Mereka akan masuk ke Western Conference Finals. So that's it from me today. Oh kemarin gue prediksi satu-satu ya. Berarti yang bener hanya uh, Boston Celtics saja. Yang Clippers gue salah. So Sorry, agak buru-buru, but I gotta go. We gotta go to BSD, bentar lagi. So, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.